Bank Indonesia menggelar Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF pada 3 hingga 9 November 2014 di Surabaya. Indonesia Syariah Economic Festival dibuka Wakil Presiden Yusuf Kalla, disaksikan Gubernur Bank Indonesia Agus Dewe Martowardoyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Muzadi. Perhelatan Indonesia Syariah Economic Festival menjadi momentum pertemuan antara Gubernur Bank Sentral Negara Anggota Organization Islamic Cooperation atau Organisasi Konferensi Islam. Para Gubernur Bank Sentral sepakat perlu adanya antisipasi tekanan global dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur pendukung yang tepat. Selain disepakati peningkatan kerjasama dan capacity building dalam memperkuat kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan. Pemirsa, Bank Indonesia berkomitmen untuk selalu menggerakkan serta mendorong agar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah ekonomi dunia. Nah, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dari Gubernur Bank Sentral Negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Untuk mendukung acara ini, Bank Indonesia merangkaikan pertemuan tersebut dengan berbagai kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam event Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Dan pelaksanaan ISEF 2014 ini akan banyak melaksanakan kegiatan yang mendukung ke arah pengembangan zakat pada khususnya. Dan tim kami berkesempatan untuk berbagi informasi ini kepada Anda melalui spesial dialog kali ini dengan tema peran penting pengelolaan zakat dalam mendorong perekonomian nasional. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Presiden Islamic Development Bank Ahmad Mohamed Ali Al-Madani menandatangani nota kesepahaman tentang Working Group Zakat dan Capacity Building. Bank Indonesia memandang zakat memiliki peran yang sangat penting bagi financial safety net, manakala negara mengalami tekanan krisis perekonomian. Zakat memiliki peran dalam menciptakan permintaan atas barang dan jasa, sehingga dapat mendorong produksi nasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas harga. Selain itu, zakat juga berperan dalam penciptaan saving dan investasi masyarakat, sehingga mendorong intermediasi akses keuangan yang lebih luas, sehingga dapat tercipta sistem keuangan yang lebih stabil. Penandatanganan ini bertujuan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dan Islamic Development Bank dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kerjasama BI dan IDB ini diharapkan menghasilkan rekomendasi berupa research paper dan academic paper dalam penyusunan kerangka pengaturan zakat. Kerjasama ini juga diharapkan bermanfaat dalam penyusunan core principle bagi manajemen zakat dan pengorganisasian expert exchange programs. Dan telah hadir bersama kami kedua narasumber kami, Bapak Dadang Mulyawan selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial dari Bank Indonesia BI. Telah hadir juga menemani beliau pada kesempatan kali ini Bapak Irfan Syauqi Baik, Pengamat Ekonomi Syariah IPB. Selamat datang di spesial dialog, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kepada Pak Dadang dan juga Pak Irfan, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana berlangsungnya event ISEF 2014 ini yang diselenggarakan oleh BI di Surabaya, Jawa Timur. In general, alhamdulillah ya, bahwa kita bisa dapat kepercayaan untuk melakukan aktivitas yang leading. Jadi, OIC meeting pada kesempatan ini memang melibatkan bank-bank sentral. Di dalam kegiatan itu, tentunya tidak hanya kegiatan kebank sentralan saja yang diceritakan, tetapi juga peran di dalam mendorong ekonomi. Nah, untuk Indonesia tentunya hal yang menjadi potensi kita besar itu adalah dalam hal mendorong microfinance. Yang kita lihat salah satu sektor yang berpotensi sangat tinggi adalah sektor zakat. Karena itu akan memiliki kontribusi yang sangat besar kepada program pemerintah, khususnya di dalam program poverty alleviation melalui dana-dana yang sifatnya tidak mahal. Dan juga bisa memberikan suatu efek leverage yang tinggi terhadap sektor-sektor yang lain. Misalkan zakat dengan perbankan, itu dengan cost of fund yang hampir zero. Itu tentunya itu bisa mendorong outreach yang sangat signifikan yang pada akhirnya bisa memiliki
efek yang sangat positif untuk membroaden economic production. Ya, sebetulnya. Bapak, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia kita dipilih sebagai tuan rumah dari adanya OIC meeting event ini. Anda mewakili Bank Indonesia, sebenarnya persepsi atau image apa yang ingin dibentuk dan di-share? Pesan seperti apa yang ingin disampaikan dengan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah OIC meeting tahun ini? Kalau kembali kepada series of meeting yang terjadi, kita dimulai dari negara-negara yang leading di dalam economic finance itu. Dimulai dari Istanbul pertama, kemudian Kuala Lumpur yang pertama, kemudian kedua kembali lagi ke Istanbul, kemudian yang ketiga di Jeddah, yang keempat di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memang apa yang ingin diangkat oleh Indonesia itu bahwa kita memiliki suatu potensi masyarakat muslim yang banyak, akan tetapi memang ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi terutama dalam aspek produktivitas ekonomi, sehingga kita mengusung isu mengenai governance. Governance itu tidak hanya di dalam Islamic finance, ya, khususnya dalam hal Islamic banking yang alhamdulillah sudah bisa mencapai suatu progres yang baik. Kemudian juga Islamic capital market, ada juga Islamic insurance atau takaful juga sudah mulai roll on. Tinggal satu area lagi yang sebenarnya kita di dunia ini dikenal memiliki suatu kompetensi yang baik, akan tetapi kita belum memiliki kesempatan mengartikulate kepada dunia. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk masuk ke area situ dengan suatu inisiatif yang bermanfaat baik di dalam negeri maupun juga bisa memberikan suatu sinyal dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam secara dunia, yang tentunya ini kita nggak cerita masalah ekonomi Islam untuk Muslim, akan tetapi juga ekonomi Islam untuk national economic development. Ini satu hal yang sangat menarik ketika Bapak menyebutkan bahwa tidak hanya terbatas untuk umat Islam saja. Yeah. Sebenarnya konsep ekonomi syariah terbuka untuk siapa saja. Rahmatan karena konsep alamin. Ini rahmatan lil alamin. Yeah. Terima kasih banyak Pak Dadang. Saya beralih ke Bapak Irfan Syawki, Anda selaku pengamat ekonomi syariah dari IPB. Menanggapi statement dari Pak Dadang tadi, kita mempunyai kekuatan negara mayoritas penduduk Islam atau Muslim. Nah, selain itu sebenarnya leading potensial apa lagi yang dimiliki oleh Indonesia sehingga kita mempunyai peluang untuk bisa menjadi leader dalam konsep atau desain ekonomi syariah secara global? Ya, tentu kita menyambut baik ya apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk semakin memperkuat positioning Indonesia dalam kancah ekonomi dan keuangan syariah. Dan ada beberapa wilayah atau area yang kita secara praktek kinerja itu sangat luar biasa kuat dan seringkali menjadi referensi bagi negara-negara lain. Nah, ini area ini antara lain yang kita sebut sebagai istilahnya Islamic Social Finance atau keuangan sosial syariah, di mana di dalamnya ada beberapa komponen, antara lain adalah zakat. Ya, zakat dan juga microfinance. Jadi kita pada area-area ini Indonesia punya pengalaman yang cukup baik, ya, punya potret kinerja baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran yang relatively better dan comparable lah dengan beberapa negara lain. Nah, sehingga dalam konteks inilah kita kemudian mengambil positioning ini untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai leader dalam dunia Islamic Social Finance. Baik. Karena kalau yang lain mungkin ada beberapa negara yang sudah lebih dulu mengambil image itu, positioning itu. Nah, saya kira dalam konteks ini Bank Indonesia secara jeli telah melihat peluang bagaimana positioning Indonesia dalam konteks radar perekonomian dunia. Baik, Bapak Dadang dan juga Pak Irfan, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam spesial dialog membahas mengenai potensi zakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional melalui konsep syariah. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog berbicara mengenai potensi zakat dalam mendukung pertumbuh kembangan perekonomian nasional melalui konsep syariah. Kami telah menghadirkan kedua narasumber kami, Bapak Dadang Mulyawan selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dan juga Bapak Irfan Syawki Baik, pengamat ekonomi syariah dari IPB. Baik, kita sudah bahas sedikit tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah.
Indonesia juga mempunyai leading potensial yang sangat tinggi. Nah, saya bahas sedikit mengenai subtema dari OIC meeting kali ini, Pak Dadang dan juga Pak Irfan, mengenai menciptakan financial inclusion melalui pengoptimalan pengelolaan zakat. Penerapan ekonomi syariah masih sangat minim di negara umat muslim terbesar seperti Indonesia. Meski mengaku telah mengembangkan kebijakan ekonomi syariah sejak lama, Bank Indonesia melihat perkembangan ekonomi syariah masih harus lebih didorong. Salah satu usaha untuk mendorong ekonomi syariah ialah dengan memperkuat kerjasama dalam mengembangkan instrumen tradisional dalam ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Gubernur Bank Indonesia, usai pertemuan dengan Gubernur Bank Sentral dan Perwakilan Otoritas Moneter Negara OKI sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan sharing pengetahuan mengenai pengembangan zakat dan wakaf. Juga kita harapkan zakat dan wakaf ini dikelola secara international best practice dan compliance atau taat kepada prinsip-prinsip syariah. Dan kita harapkan menjadi sumber-sumber pendanaan yang nanti akan baik untuk terciptanya satu sistem keuangan yang sehat. Sementara dalam instrumen wakaf, pengalaman negara lain diharapkan akan membantu BI untuk memanfaatkan instrumen ini menjadi bagian yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di ekonomi domestik. Akibatnya tidak hanya untuk kepentingan sosial, tapi gedung maupun tanah dan wakaf itu bisa kemudian digunakan, diterbitkan apakah dalam bentuk sukuk atau dalam bentuk lain untuk pembiayaan-pembiayaan ekonomi. Nah, ini dari banyak negara itu memang banyak pengalaman-pengalaman best practice yang kemudian kita saling sepakat untuk kita saling belajar. Harapan Bank Indonesia dengan banyak mengikut sertakan negara anggota OKI diharapkan mampu menjaga peluang pengembangan ekonomi syariah di tengah perkembangan ekonomi global. Walau penetrasi syariah di Indonesia masih minim, potensi dana dan aset masyarakat dari sistem wakaf dan zakat diharapkan akan menjaga modal pengembangan ekonomi syariah ke depan. Surabaya, Raharjo Patmo untuk MNC Media. Ke Bank Indonesia terlebih dahulu, pengaruh penting seperti apa nih sebenarnya yang dimiliki oleh zakat dalam mendukung perekonomian kita saat ini? Jadi kalau kita ingin mendorong program pemerintah untuk mencapai suatu sustainability dalam economic development, tentunya satu poin yang sangat penting itu adalah production. Kita lihat di secara internasional, negara-negara yang bisa mempertahankan production-nya itu tinggi, seperti Jerman, seperti contoh. Jerman itu akan memiliki suatu economic resilience yang sangat tinggi, bahkan ketika digempur oleh resesi di Eropa. Ketahanan mereka terbukti cukup kuat. Betul. Ini ya, Pak Dadang. Begitupun China, ya. Di sana itu mereka bisa mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Mereka berawal dari basis production juga. Nah, ketika kita melihat Indonesia, tentunya kita pun harus melihat struktur dari production kita. Bahwa memang ternyata majority itu adalah micro and small enterprise. Jadi ketika kita ingin bicara mengenai ketahanan ekonomi, tentunya kita harus bisa memprovide apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga kita melihat dari sisi Bank Indonesia, tentunya kita ingin menjadi katalis di dalam menjamin kontinuitas dari production kita. Tentunya kita berharap bukan hanya enterprises ya, seperti perusahaan-perusahaan multinasional. Akan tetapi juga kita harus bisa broaden economic production. Nah, kehadiran zakat ini memiliki suatu peluang yang sangat tinggi. Apalagi salah satu yang sudah dicanangkan, bahkan menjadi dalam diskusi ya, di dalam working group yang baru saja terjadi. Memang salah satu temanya itu how to transform. Yang tadinya mustahik into muzaki. Hari ini meminta, 2 tahun lagi memberi. Sehingga kita akan melihat ketika program ini berhasil,
semakin banyak barang-barang yang bersifat substitutive to import, itu semakin banyak. Sehingga kita cerita bahwa kita nggak perlu lagi impor banyak. Jadi kita cerita akan banyak orang yang memiliki level income-nya naik, kemudian juga pada saat yang sama kebutuhan untuk mengimpor barang akan menurun. Tentunya secara struktural ekonomi Indonesia ini akan menjadi membaik. Nah itu juga yang menjadi concern di Bank Indonesia sendiri, bahwa kenapa ya kok Bank Sentral mau ikut-ikutan mengembangkan zakat. Itu kan seperti hal yang berhubungan dengan ini kan masalah, seperti masalah agama. Padahal di sana sangat kental dimensi ekonomi yang harus kita take care. Ya tentunya kita lihat bahwa ketika collection itu semakin bertumbuh, sekarang ini sudah mencapai hampir 3 triliun per tahun, dan itu masih jauh di bawah potensinya yang sebenarnya. Nah, dengan demikian tentunya kita tidak hanya berharap kepada sektor komersial saja, perbankan yang memang walaupun harus kita tetap dorong, akan tetapi kalau ada yang idle dan kita bisa synergize dua sektor ini, tentunya ini akan memberikan suatu impact yang sangat luas. Baik, saya beralih ke Bapak Irfan Syawki, selaku pengamat ekonomi syariah dari IPB. Tadi Pak Dadang dari BI sempat menyebutkan mengenai poverty alleviation atau program pengentasan kemiskinan. Beliau sangat yakin bahwa dengan adanya pengelolaan zakat yang benar, dengan manajemen yang benar, tentunya ini akan bisa sangat membantu, mengkontribusi untuk adanya realisasi dari program pengentasan kemiskinan ini. Yeah. Nah, hal yang unik di sini, Pak Irfan, kalau kita bisa katakan, dengan habit atau kebiasaan masyarakat yang lebih senang membagikan zakatnya sendiri secara personal dan langsung, menurut Anda apakah dana zakat di Indonesia saat ini masih memiliki semacam kekuatan untuk bisa mengentaskan kemiskinan secara real? Karena kita selalu berbicara mengenai dampak visible-nya seperti apa. Ya, pertama kita ini punya potensi zakat yang sangat besar. Dari studi yang sudah kita lakukan, ya, dari IPB bersama Basnas, dengan support dari Islam Elephant Bank, itu potensi zakat kita itu mencapai angka 217 triliun rupiah setiap tahun. Seharusnya, ya, nanti kita bicara kan, serapannya, betul, Pak. Betul, ya. Artinya ini kan satu potensi real, ya, potensi yang nyata yang bisa kalau kita optimalkan ini akan luar biasa. Walaupun dari sisi pengelolaan, ya, penghimpunan kita baru 1,2% dari potensi. Sekitar 2,7 triliun. Selalu di angka itu, Pak, ya. 1 hingga 2%. Ya, jadi realisasi. Walaupun pertumbuhannya growth dalam 10 tahun terakhir itu, kalau kita lihat annual growth-nya itu 24% dan dalam 10 tahun meningkat 16 kali lipat penghimpunan 10 tahun. Nah, yang kedua, tentu bagaimana kita bisa mengoptimalkan ini kaitannya dengan aspek tata kelola atau governance. Baik, Bapak Irfan, mungkin yang bisa ditahan dulu, mohon maaf terpaksa saya potong, saya akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya mengenai seberapa optimiskah sebenarnya Indonesia untuk bisa mencapai realisasi potensi zakat yang dimiliki negara ini. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami, Anda tengah menyaksikan spesial dialog berbicara mengenai peran penting zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep syariah. Dipersembahkan oleh dari Surabaya, Jawa Timur, Anda menyaksikan spesial dialog bersama Bank Indonesia dengan tema mengenai potensi dari zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep syariah. Saya kembali ke Bapak Irfan Syawki Baik, selaku pengamat ekonomi syariah IPB. Nah, Pak, Anda menyebutkan potensi zakat nasional kita sangat besar. Betul. 217 triliun per tahun, terserap sekitar 1 hingga 2%. Hal yang unik adalah Anda mengatakan pada saat bersamaan kita sebenarnya mengalami pertumbuhan kalau kita berbicara mengenai realisasi. Kalau kita bisa menetapkan semacam time frame, Pak, dalam jangka waktu berapa lama lagi Indonesia bisa benar-benar mewujudkan realisasi yang ideal. Jadi kita bisa paling tidak mendekati lah, Pak, potensi zakat ini. Kalau kita bicara realisasi ideal kan ada beberapa faktor. Pertama, tentu kita harapkan dukungan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan punya komitmen untuk secara serius menggali potensi ini. Dan alhamdulillah di akhir masa pemerintahan SBY itu sebenarnya sudah keluar instruksi presiden nomor 3 tahun 2014, di mana walaupun instruksi ini baru dikhususkan kepada PNS, BUMN, BUMD, ya, pegawai negara di semua level, itu untuk mereka melakukan pembayaran zakat secara rutin begitu ya. Nah, sehingga ini harapannya akan mendongkrak. Nah, kita berharap di pemerintahan Jokowi JK ini tidak berhenti sampai di sini.
ada upaya-upaya lanjutan untuk menggali potensi ini secara baik, secara sistematis. Kemudian yang kedua yang juga mempengaruhi itu adalah terkait dengan kinerja. Kinerja lembaga zakat itu sendiri, dalam hal ini adalah Basnas dan LAS. Nah, kalau kita bicara kinerja, ini kan kita bicara bagaimana sisi governance, tata kelola. Nah, ini harus kita tingkatkan. Bagaimana misalnya Basnas dan LAS ini bisa menjamin sisi transparansi, akuntabilitas dari sisi program, kemudian juga program ini bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga yang tidak kalah penting adalah edukasi publik. Bagaimana kemudian kita menyadarkan publik bahwa mereka itu sesungguhnya punya kewajiban, yaitu kewajiban zakat. Dan kewajiban zakat ini kalau dirujuk kepada sejarah agama dan bagaimana Nabi dulu mempraktikkan ibadah zakat, itu adalah pembayaran zakat itu tidak langsung secara mandiri, dia membayar langsung pada mustahik, tidak, tapi melalui perantara yang disebut dengan institusi amil. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal krusial, karena ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap pembayaran zakat. Jadi sebenarnya kalau bayar zakat langsung ke mustahik, itu tidak ada contohnya di zaman Nabi, kecuali infak dan sedekah. Kalau infak sedekah itu kan sesuatu yang sunnah, itu kaitannya dengan kedermawanan pribadi. Dan kalaupun kita ingin melakukan pembayaran infak sedekah secara pribadi pun, itu kan ada aturannya. Karena di dalam Quran itu kan jelas dikatakan, kamu nggak boleh memberi dengan cara-cara yang menyakitkan. Nah, cara-cara yang menyakitkan itu apa? Antara lain adalah kalau nyuruh baris, ya berdesak-desakan, panas-panasan, kehujanan, buat kita bagi. Nah, itu cara-cara yang agak... Dan sayangnya kasus-kasus itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Begitu. Bapak. Karena kita lihat tadi kita berbicara mengenai habit atau pola dari masyarakat kita dalam membayarkan pajak. Saya beralih sebentar ke Bank Indonesia. Dari pengamatan Bank Indonesia sendiri, Bapak, apakah Anda sudah melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang cukup tinggi, Pak? Saya melihat pertama secara objektif itu growth-nya saja, Pak. 20%, 24% itu di atas rata-rata pertumbuhan sektor-sektor lain. Jadi tentunya ada sesuatu yang terjadi extraordinary. Tentunya kalau melihat juga, saya melihat ke Basnas dan juga sistem zakat nasional, kita melihat level of transparency dan governance itu semakin tahun semakin membaik. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin coba dorong. Sebenarnya ini seperti juga yang terjadi di dalam banking industry, bahwa mereka bergerak hanya dengan public confidence. Jadi kalau public confidence-nya itu hancur, tentunya nggak akan ada lagi bank, karena sebagian besar dana bank itu adalah dari depositors. Sementara itu juga sama dengan zakat, itu juga sekarang belum tidak ada pemaksaan bahwa pembayaran zakat harus kepada lembaga. Itu karena nggak ada yang percaya, Pak. Tapi dengan adanya transparansi dan governance yang semakin baik, tentunya keinginan orang untuk membayar zakat itu semakin meninggi ketika dia sadar bahwa, oh, setiap rupiah yang saya berikan itu memberikan benefit kepada orang lain. Bentuk-bentuk peningkatan governance ini yang saya kembalikan lagi kepada apa yang dilakukan pada hari ini, itu bercerita mengenai zakat core principle yang itu bisa disamakan dengan 29 BCPs, yaitu core principle untuk di dalam banking industry, bagaimana kegiatan perbankan itu bisa dilakukan safe and sound. Nah, dan juga itu juga terjadi untuk lembaga zakat. Kita dari Bank Sentral melihat kalau ada suatu subsectors di sini yang sebenarnya punya potensi dan kemudian juga belum bergerak cepat begitu, ya tentunya ini merupakan salah satu peran dari Central Bank untuk melihat, dan yang pada akhirnya kita mengambil hasilnya, Pak, ya, bahwa oh, ternyata growth kita bisa dipertahankan tinggi karena memang banyak sumber-sumber dana yang bisa dimobilize dari masyarakat itu sendiri, sehingga kembali lagi zakat core principle di sini menjadi central team. Dan yang alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan dukungan dari multilateral institution ya, seperti IDB yang secara direct itu memberikan support kepada aktivitas ini. Baik, Bapak Dadang juga Bapak Irfan, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pastikan Anda masih bersama kami, Anda menyaksikan spesial dialog mengenai peran penting zakat dalam pertumbuhan perekonomian nasional melalui konsep syariah dari Surabaya, Jawa Timur. Dipersembahkan oleh
Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog berbicara mengenai peran penting zakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui konsep syariah. Acara ini disiarkan dari Surabaya, Jawa Timur sebagai bagian dari acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia OIS Meeting dan ISEF Indonesia Syariah Economic Festival. Baik, kembali ke Pak Irfan Syawki, baik ya. Selaku pengamat ekonomi syariah IPB. Good governance dan transparansi tadi sudah kita bahas dengan Bank Indonesia juga, Pak. Aspek apa saja juga yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga zakat, khususnya Basnas, kaitannya dalam meningkatkan tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat level trust dari masyarakat kita terhadap adanya atau kehadiran lembaga-lembaga zakat, khususnya Basnas? Ya, kalau bicara level trust, seperti kata Pak Dadang tadi, itu mengalami peningkatan. Di samping dilihat dari penghimpunan yang meningkat, juga dari kinerja keuangan ya, dan kinerja manajemen dari Basnas. Sebagai contoh, mereka sejak berdiri sampai sekarang, laporan keuangannya selalu wajar tanpa pengecualian. Dan mereka mendapatkan sertifikat ISO. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dari sisi pengelolaan keuangan dan manajemen itu sangat baik. Nah, ini menurut saya sebagai modal awal. Kemudian yang kedua, yang juga akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik itu adalah terkait dengan program penyaluran. Karena masyarakat itu kan selalu bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengelola zakat? Ya, ketika saya membayarkan zakat, maka apa yang menjadi wujud nyata dari program yang dilakukan? Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Dan dalam hal ini memang saya lihat, ya, Basnas maupun LAS, ya, semuanya telah berusaha untuk mengimplementasikan program dengan baik, baik program yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek, maupun program-program yang bersifat produktif dan jangka panjang. Ini pula yang kemudian menarik interest atau perhatian dari Islamic Development Bank ketika mereka menyusun Member Country Partnership Strategies Document. Nah, salah satu hal yang mereka tertarik untuk elaborasi lebih lanjut itu adalah kaitannya dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Basnas. Dan mereka juga sudah melihat beberapa pilot project Basnas di beberapa wilayah terkait masalah ini, dan mereka menemukan satu fakta yang menarik bahwa ternyata zakat itu bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, dan dari studi yang kita lakukan, time taken to exit poverty-nya lebih cepat dari program pengentasan kemiskinan yang konvensional yang biasa. Itu kalau yang biasa itu rata-rata 7 tahun, tapi dengan zakat dia bisa dipercepat sampai 5 tahun 2 bulan, 5,1 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen dari AMIL untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyaluran ini betul-betul terlihat. Walaupun saya yakin ya memang tentu akan ada banyak kekurangan-kekurangan, tapi kan at least setiap tahun peningkatan kualitas ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, sehingga ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk semakin loyal ya, terhadap komitmen mereka untuk menyalurkan zakatnya. Baik, kembali ke Pak Dadang Mulyawan, mewakili Bank Indonesia. Nah, sebuah kebanggaan tersendiri Bank Indonesia bisa menjadi tuan rumah penyelenggara adanya OIC Meeting ini, Bapak. MOU juga sudah ditandatangani dengan pihak IDB. Tepat sebelum perbincangan tadi kita sempat bahas, Pak, mewakili pendapat masyarakat di lapangan mungkin ini. Sebenarnya peran penting Bank Indonesia ini apa? Kenapa Anda juga ikut concern untuk isu masalah ekonomi syariah konsep dan juga pengelolaan zakat? Guna memperbaiki tata pengelolaan penerimaan zakat di Indonesia, membuat Bank Indonesia bekerjasama dengan Islamic Development Bank dalam membuat program Core Principle Zakat. Bank Indonesia berharap dengan adanya suatu program yang dicanangkan bisa membuat tata kelola zakat bisa terus berkembang mengikuti standar internasional yang telah ditetapkan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menilai dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bisa lebih baik, dan diharapkan tentunya penerimaan zakat juga bisa ikut bertumbuh. Basnas bersama dengan Bank Indonesia, bersama dengan negara-negara yang mempunyai lembaga zakat, itu akan melakukan kerjasama untuk bisa memperbaiki tata kelola dan juga membuat satu standar internasional yang baik dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, terkait dengan banyak investor asing yang ingin masuk ke dalam keuangan syariah, Bank Indonesia melihat tentunya untuk pengelolaan dan pemberian izin ada di tangan OJK,
Dan tentunya BI yakin OJK suatu saat membuat arsitektur keuangan Indonesia yang baik. Pertama-tama kita harus mencari alasan dulu, Pak. Kenapa kok kita tiba-tiba masuk-masuk, Pak ya? Yeah. Kita juga kembali lagi harus belajar dari pengalaman beberapa negara, Pak. Pengalaman beberapa negara yang memang survive, Pak ya, di dalam suatu pertarungan atau economic competition gitu. Itu policy yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang ini banyak yang sudah mengarah kepada hal ini, Pak, poverty alleviation, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bank Sentral Cina. Jadi mereka juga sudah menempatkan poverty alleviation itu sebagai hal yang sesuatu yang harus di-achieve, sangat serius gitu. Saya juga pernah melihat ada suatu report ya, waktu itu Inggris, mengenai survei di negara-negara di mana ketahanan dari small and medium enterprise-nya itu terjaga dengan baik. Dan mereka turns out to be the backbone, Pak. Betul, itu. Jadi kalau kita cerita bahwa seperti Amerika Serikat, apakah Amerika Serikat itu bertumpu kepada konglomerasinya? Kita lihat bahwa hampir 50% kekuatannya juga berada di small and medium enterprise. Justru ada di mereka. Betul. Kita juga harus melihat apa yang terjadi di Jepang dengan keiretsu-nya, Pak. Itu bahwa home industry memberikan supply yang sangat kuat terhadap perusahaan besar di sana. Nah, kita melihat berdasarkan fakta bahwa memang kita memiliki potensi. Artinya potensi itu kita belum bergerak, Pak. Kan tetapi kalau misalkan kita bisa melihat, taruhlah kita 90% menurut data dari Departemen Koperasi itu, kita pengusaha kecil, dan kemudian significant amount dari 90% pengusaha kecil dan mikro itu juga masih belum memiliki akses yang baik terhadap sistem keuangan. Lah, terus mereka mau diapain nih sekarang ini? Sehingga kita melihat bahwa dengan adanya sistem zakat, hal ini akan memberikan suatu peluang yang sangat besar untuk sektor keuangan untuk bisa masuk melakukan outreach yang jauh lebih tajam lagi dan membuat mereka menjadi yang sifatnya konsumtif menjadi produktif. Baik. Dari situ kita melihat, oh ini salah satu target daripada Bank Indonesia selain juga mempertahankan inflasi tentunya. Baik, ya. Pak Dadan dan Pak Divan, isu utama yang kita angkat di segmen ini kuncinya terletak pada kata pemberdayaan melalui pengelolaan zakat yang benar dan penyaluran distribusi dana zakat yang kita berikan. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam spesial dialog bersama Bank Indonesia. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog dari Surabaya, Jawa Timur, berbicara mengenai potensi zakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui konsep nasional. Pak Dadang Mulyawan, mewakili Bank Indonesia, mungkin bisa di-share dengan pemirsa kami hasil diskusi atau mungkin meeting dan sharing thought di sepanjang event yang diadakan Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur ini, Bapak. Baik. Ada dua kegiatan, yang satu lebih luas ya, yang akan dihadiri oleh governors dari central bank dalam OIC member countries. Di sana diceritakan mengenai sebenarnya isu yang lebih umum mengenai macro prudential policy. Bagaimana kita bisa melakukan kerjasama untuk mempertahankan tingkat kestabilan keuangan di masing-masing negara, dan juga selain itu juga bagaimana mungkin lebih tepat disebut dengan mainstream Islamic social sectors itu dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari negara-negara anggota. Kemudian sebagai elaborasi dari dua topik yang besar tadi, mungkin kegiatan yang lain adalah kita sudah melakukan kegiatan working group, Pak, yang seperti tadi saya bilang adalah untuk men-prescribe zakat core principle. Jadi zakat core principle itu ada 4 atau 5 elemen utama di dalamnya itu. Pertama itu bagaimana memiliki suatu legal foundation yang kuat.
Jadi kegiatan zakat itu bukan kegiatan yang ilegal, tapi tetap harus memiliki dasar yang kuat dalam bentuk undang-undang, regulasi yang baik. Jangan juga tidak diregulasi pada akhirnya uang yang sudah dikolek ternyata disalahgunakan. Nah, hal ini muncul di dalam konten-konten, dalam prinsipal-prinsipal yang tadi, di mana setelah memiliki undang-undang yang baik, juga memiliki governance yang baik. Juga bahkan memiliki risk management yang baik. Bahkan satu hal yang sangat penting juga, itu ada satu prinsipal mengenai abuse of zakat funds. Jadi di sana itu bahwa zakat fund juga secara internasional harus compliant terhadap international standard, terutama dalam anti money laundering dan counter terrorism. Itu juga merupakan hal-hal yang harus menjadi concern dari masing-masing negara. Jika suatu saat misalkan ada suatu negara di mana mengalami suatu natural disaster begitu, kemudian kita mau menolong lewat zakatnya, tentunya ini ada yang disebut dengan cross border transfer, yang tentunya kita juga harus make sure bahwa secara internasional melihat bahwa kegiatan ini pertama legal, dengan halalan toyiban, jadi legal, tidak melanggar peraturan, dan juga ditujukan untuk yang hal-hal yang baik, audited, dan juga ya audit trailnya bisa dilakukan kapan saja. Ya, artinya bahwa ini memang untuk kita pilih, Pak Dadang. Saya kembali sebentar ke Bapak Irfan Syawki. Bapak, di segmen sebelumnya kita berbicara mengenai memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat banyak dalam dana pengelolaan zakat ini. Nah, bagaimana nih Pak sebenarnya kita bisa menciptakan dalam tanda petik pemberdayaan dan pada saat bersamaan juga sinergi dalam pengelolaan zakat dengan semua unsur lapisan masyarakat? Siapa saja sebenarnya Pak yang bisa kita ajak, kita rangkul bersama untuk ikut bertanggung jawab dalam kaitannya meningkatkan potensi zakat di negara ini? Ya, kalau kita bicara pemberdayaan, kan ini salah satu pendekatan yang kita kembangkan, itu adalah pendekatan yang bersifat partisipatif, di mana semua komponen stakeholder perzakatan itu juga harus terlibat aktif di dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif dan memberdayakan ini. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang bagaimana mendorong partisipasi, maka di sini kan peran masyarakat menjadi sangat esensial, menjadi penting. Nah, kekeliruan selama ini kalau kita bicara pengentasan kemiskinan itu kan pendekatannya dari perspektif yang punya program. Iya, betul. Nah, sementara kadang-kadang kebutuhan real di lapangan itu kan berbeda. Masyarakat memiliki aspirasi yang mungkin tidak sama dengan perspektif kita yang punya program. Jadi oleh karena itu bagaimana menjembatani perbedaan ini, disinilah pentingnya kita untuk memiliki satu desain program yang akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat dia tidak hanya merasa sebagai objek, tapi juga dia menjadi subjek. Dia tidak hanya menjadi target sasaran, tapi dia juga menjadi pelaku, di mana apa yang dia kerjakan juga bersumber dari apa yang dia pikirkan dan dia butuhkan. Nah, ini yang menurut saya menjadi isu penting, sehingga begitu program ini kita eksekusi di lapangan, misalnya dalam bentuk zakat community development, nah karena prosesnya tadi sifatnya partisipatif, ya tentu ini akan menjadi menarik, sehingga masyarakat menjadi terdorong semangat untuk ikut terlibat dalam proses itu, sehingga mereka betul-betul bisa merasakan manfaat zakat, dan zakat bisa digunakan secara tepat untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Ya, sebagai contoh misalnya di satu wilayah di Jogja, itu kan kita ingin memberdayakan masyarakat, ya, cuman kita sudah analisis nih potensi-potensi ekonomi yang ada, tetapi masyarakat mengatakan kita punya potensi agribisnis yang besar, cuman problemnya kita nggak punya saluran air. Benar. Karena jarak ke sumber air itu 3 km. Kita mengusulkan gimana kalau dibikin pipa dulu. Nah, sehingga langkah pertama itu adalah pipanisasi, dan ternyata begitu pipanisasi berjalan, ya, nah ini ternyata memberikan efek yang luar biasa. Jadi artinya mereka dilibatkan untuk mengusulkan apa langkah awal yang harus dilakukan. Begitu. Jadi sense of belongingnya benar-benar ada. Betul. Yang 2014 ke depan, tantangan terbesar apa yang nantinya kira-kira akan dihadapi oleh lembaga zakat yang ada di Indonesia, khususnya Basnas, karena tadi Pak Dadang dari BI juga sempat menyebutkan mengenai policy, kemudian regulasi, dan juga legal aspek. Apakah adjustment atau penyesuaian yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat ini akan lebih complicated kalau bisa saya katakan, Pak? Ya, jadi pertama kita ini memasuki rezim baru perundang-undangan zakat. Setelah sebelumnya kita mengalami pergantian dari Undang-Undang 3899 ke Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Dan di situ tentu ada perubahan-perubahan secara struktural dan perubahan-perubahan secara sistem. Nah,
ini menurut saya akan membutuhkan waktu untuk transisi. Nah, kita berharap dalam 5 tahun ke depan proses transisi ini bisa selesai, bisa kita lalui dengan baik. Dan di antara pokok-pokok untuk menunjang keberhasilan proses transisi ini, itu adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas pengelolaan. Dan kalau kita bicara meningkatkan kualitas pengelolaan, berarti kan sisi governance ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, menurut saya apa yang dilakukan dalam kegiatan ini, kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Basnas, ini satu contoh yang baik bagaimana kemudian Basnas bisa belajar dari BI tentang bagaimana membangun governance yang baik. Walaupun tentu saja berbeda, ada sedikit perbedaan lah antara konsep governance di perbankan misalnya dengan governance di lembaga zakat, sehingga karena memiliki konteksnya betul tersendiri. Ya, sehingga kita menyebut dengan istilah good amil governance. Tapi kan proses untuk menyusun good amil governance ini kan sesuatu yang kita bisa belajar. Basnas bisa belajar pada BI, dan BI juga tidak eksklusif dengan wilayah otoritasnya saja, tapi juga punya keinginan membantu. Dan ini contoh bagaimana kolaborasi dan koordinasi serta sinergi antara dua otoritas ini memiliki impact yang kita harapkan akan sangat baik ke depan. Dan mudah-mudahan bisa dicontoh juga oleh otoritas-otoritas yang lain. Sehingga betul-betul kita ini berpikir untuk kemaslahatan. Di tengah tekanan ekonomi global yang sedemikian dahsyat ini, kita kan perlu mengoptimalkan semua potensi domestik kita. Nah, potensi zakat ini kan luar biasa besar, dan itu real, nyata, ada di hadapan kita. Nah, tinggal bagaimana kita semua berpikir supaya zakat ini bisa kita gali lebih dalam, bisa kita manfaatkan, sehingga dampaknya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu inti utama dari semua. Betul sekali, betul sekali. Bapak Dedang Mulyawan, bagaimana statement Anda ketika kita bicara mengenai membuka diri kepada otoritas-otoritas lain, menciptakan semacam sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang tercipta baik? Iya. Merupakan suatu mimpi ya, sebenarnya itu suatu saat untuk mendapatkan suatu kondisi Indonesia incorporated. Di mana cerita mengenai incorporated itu kita akan cerita mengenai comprehensiveness, kemudian juga integrated approach. Jadi integrated sini tuh kita akan cerita ya seperti hal yang biasa kita hadapi ya. Kalau kita bersatu tentunya akan bisa memecahkan masalah-masalah yang lebih berat lagi, Pak. Bahkan bisa mendapatkan suatu kemajuan yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini sudah merupakan policy dari Bank Indonesia dan instruksi dari Pak Gubernur ya di sini bahwa institutional leadership di sini itu akan sangat kental sekali. Artinya institutional leadership itu adalah pada saat di area Bank Indonesia itu memang memiliki suatu competence yang bisa memberikan value added terhadap national economic development, bahwa kita harus bergerak cepat, memberikan value added ke area-area yang lain. Kita coba di sini dengan Basnas dan alhamdulillah ya, tidak ada suspicious. memang secara sincere juga ingin hand in hand, dan mudah-mudahan kita juga bisa lakukan misalkan ke depan yang seperti Pak Irfan bilang bahwa comprehensiveness di dalam misalkan disbursement program itu nggak bisa Basnas sendiri, nggak bisa BI sendiri. BI bisa melakukan misalkan kegiatan seperti bagaimana bisnis model yang baik, tapi itu akan berbenturan dengan departemen terkait yang sebenarnya memiliki kapasitas. Sehingga kembali lagi, ide utamanya mungkin ide besar yang harus kita pikirkan baik secara nasional itu Indonesia Incorporated. Baik, kita berharap yang terbaik. Amin. Untuk terciptanya Indonesia Incorporated. Bapak Dedang Mulyawan, Anda selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia BI, dan juga Bapak Irfan Syawki Baik selaku pengamat ekonomi syariah dari IPB. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses sama Anda berdua. Ya. Dan bisa demikian usai sudah perjumpaan kita dalam spesial dialog bersama Bank Indonesia mengangkat tema mengenai peran penting dari zakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui konsep syariah. Saya Erwin Suryabrata mewakili segenap tim redaksi kami yang bertugas di Surabaya, Jawa Timur, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.